Kok ngobok? Angkatin ini. Siapanya ini? Ini mamanya dulu diangkat sama. Berarti nenek angkat. Kakek angkat. Kakek angkat berarti enggak saudara. Ya. Enggak apa-apa. Berdoa ya, Mbak. Yo. Aduh, orangnya badi cepet begini, terus kasihan, terus burungnya juga membesar. Pokoknya emang keret ini orangnya. Aduh, gimana? Kepala desa, sampai di mengkeretnya saking dulu tuh. Maaf ya, sombong begitu loh, ada sombong-sombongnya. Ya, so ada ya, jadi teman sombongnya. Agak diperhalus bu, takutnya. Oh, no. Soalnya dulu. Pejuang angkatan darat itu kan memang. Sombong, keras, merasa bisa. Oh, merasa yes. Enggak pernah ketemu. Sebelum nikah orang tua udah meninggal. Terus suka makan haram-haram, apalagi perempuan haram. Wah, wis pokoknya nakalnya wis lengkap. Mengerti. Kepala desa yang sombong TNI AD. Berarti lanang menan. Loh TNI AD kok bisa kepala desa? Ya, dulu. Habis pensiun. Ya mungkin. Wah, jadi ya. Pokoknya wis sombong. RT apa? Sempurnakan gitu. Berarti anu, laki-laki betulan. Pokoknya sombongnya gak karu. Laki-laki betulan bae. Oh, lidahnya gunting ngene urung ucul. Itu juga pejuang PKI juga. Pejuang PKI. Masih pejuang wis gak peduli pejuang. Iya, sama ibadah. Isi badan burung besar. Awake ini ya kewibawaan ada, kekuatan ada, panjang umur ada, lengkap. Daya tarik ada. Pengasihan ada. Ya dihargai. Mulutnya ini ada pasangan nih. Ya apa setiap tutur katanya orang pada takut. Percaya. Mukanya biar orang gampang percaya. Paket komplit ini. Paket komplit. Makanya matanya ya apa orang dilihat sudah ketakutan dan tunduk. Terus ya wis itu lengkap pokoknya. Gak sholat telanjang, manuke terbebas. Satu kampung itu semuanya memang dari ceritanya itu hormat semua. Oh lah iya takut. Terus gak punya tangan-tangannya tugel. Matanya ini dibuat ya apa caranya orang melihat saja ketakutan dan tunduk. Langsung iya begitu. Jadi sampean dibahas nong ini, kok habis ngurung ini. Oh botak begitu besok ya. Terus mulutnya ini ya gitu. Setiap tutur katanya sudah ditakuti banyak orang. Plus lidahnya. Ya termasuk Jess. Terus mukanya kewibawaan, jadi semua ada gampang orang gampang tanu, panjang umur, kewibawaan, biar kuat, lengkap pokoknya. Terus ikut dukun apa? Oh, pasti. Terus kalau wanita misalkan sambat kak di beras meh matang, diturun di sini. Ayo, aduh. Wah, wes. Luar biasa ini sifatnya. Paket lengkap kepala desa. Matine ra iso mingkup. Wah, semburan. Ngeri pokoknya. Semburannya panas kena muka e meleleh meneh. Nyemburne kena muka e meleleh meneh. Tapi apakah itu ngefeknya ke kalau makan uangnya ya, makan uangnya ya. Makan enggak? Makan. Anaknya kan enggak ada, Bu, cuman mama saya aja. Angkat itu. Oh, ya parah. Anaknya enggak. Emang nikah berapa kali tuh? Enggak tahu ya. Oh. Masa enggak punya dua anak? Dua kali sama Mbah yang sama aku sama. Enggak punya anak sama sekali dia? Enggak, Pak. Cuman makanya ngangkat anak. Lah iya, Ibu sama Marek. Iya. Sekarang siapa ya? Kebanyakan Cina tapi enggak punya anak. Mungkin anak yang mati banyak itu.
namanya? Kakek sampean. Iya. Siapa? Kakek. Kakek kandung. Iya. Dari bapak. Oke, ya siap. Dari bapak. Tambah melungker, anu kok tambah nyemplung, anu tertarik ya. Aduh, 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 apa kok bisa apa kayak tergolong? Lah iya, melungker, melungker. Ini bukan kademen lo, tante lo. Orang kali apa nggak sibuk ya? Bukan kademen ini. Apa dulu pelit? Anaknya banyak mungkin. Perhitungnya orang pelit. Pokoknya dia tuh punya uang, punya harta, tapi bilangnya gak ono pas orang ini sih. Digenggam sendiri sama dia. Lah iya. Terus selalu berpikir, "Sik, durung wayahe ditokke, durung wayahe didol." Padahal anaknya wis butuh banget, Pak. Wis ora bayar iki, Pak. Pak, perlu kok tuku iki. Koncoku wis duwe, wis tuku kae. Aku durung duwe, Pak, tapi isih bapak gak ono, gak ono. Ya digenggam dhewe begitu. Padahal ada harusnya. Pantesan yang Pak Pasal cerita itu di apa kamu cerita apa? Kuliah di PS itu kan disambangi katanya, loh kok kamu kayak gembel? Nah iya. Kok kamu kayak gembel? Nah, jadi enggak di banyak. Tapi di zaman dulu udah keluar negeri sering. Sering kalau mungkin keluar negeri tapi ya. Ayo dia uangnya banyak tapi tuh kayak harusnya dia keluarkan tapi eman begitu loh. Kalau pelit banget sih enggak tapi eman. Padahal duit tapi ngakon sih durung ada belum cair atau apa alasannya. Tapi kalau orang sana memang rata-rata orangnya memang kayak gitu sih. Orang mana? Iya di sana di Solo. Oh orangnya emang begitu. Iya, yang saya kenal ya. Soalnya sampai meninggal pun harta yang dia punya, dia itu uangnya lumayan loh ini loh. Apa bu? Oh uangnya lumayan sampai dia kekep sendiri. Jadi merengkelnya tuh bukan yang merengkel apa, tapi dia menggenggam hartanya sendiri bu. Lah yang belum keriku. Tapi hartanya jadi binatang semua. Tapi dia nggak bisa lepas. Dia pegang begini semua, di sini banyak binatang perwujudan dari harta-hartanya yang dia eman-eman begitu. Begitu, ngeri tuh. Iya, tapi rumahnya cuma satu kecil gitu. Rumahnya satu kecil, iya. Tapi juga lumayan. Oh, iya. Ulane nyokot ini. Angko ge apa? Kebone nyokot ini. Ada. Di tempatku malah parah. Tuh. Gimana, Bu? Ya, tapi uangnya golek pesugihan. Oh. Ada, wis dianggapnya pasien di sini lah. Dia itu cari pesugihan anu kok tanaman. Jadi tanaman itu paling subur di antara tetangga kanan kiri. Jadi panenan dia wonge kancane entuk sak kintal dek itu 10 kintal. Gitu. Tapi lucunya lagi kan leke kopi kan lama kering ngono wis ditimbun. Ya itu ditimbun toh. Dan tidak boleh dibuat foya-foya, seneng-seneng. Tadi makan pun nasi dewon. Anu ya makan seadanya. Lampu enggak boleh, tetangga semua ada listrik dia enggak boleh. Harus templek. Templok. Oblek, oblek. Lah terus eman. Kudu guyu. Tonggone padha di TV dhek enggak oleh. Pokoke tole seneng. Padahal punya. Ngono ah. Tetangga ada ini. Ya tadi ngono banyak. Harta nih banyak. Ya, bu, ya, bu. Cuma eman. Buat seneng aja enggak bisa. Ya. Karena enggak boleh. Iya, Bu, benar. Jadi kayak melilitnya. Iya. Ada banget. Ada ya. Lah ya ben ku nek mati ben genggem hartane dhewe. Ora dikene urung kok rezekine urung kelompok wis bingung sing ngaten iki. Lah ya bagus begitu malahan, Bu. Hisapnya enggak banyak-banyak ya. Lah iya. Mending kalau harta permata apa uang yang di bawah. Bentuknya binatang, nyaplok matane, nyaplok kupinge kabeh. Siapa ini, Mbak? Istrinya yang barusan. Walah. Walah. Istri ya. Ah, bentuknya apa kamu nungker?
Sutarjo, kok gatel ya? Oh, lek buning sih lek kadung gatel, Bu. Oh. Halo ya. Oh, wes kok. Ini punya pegangan hampir sama, dipengerutkan juga, tapi pengasihan yang paling tinggi. Assalamualaikum mbak, saya cucumu mbak. Mbak, saya cucumu mbak, dari anakmu laki. Mau mendoakan mbak. Pengen tahu kabarnya, pengen mendoakan mbah. Iya mbah, saya berusaha mendoakan mbah. Iya mbah, iya mbah. Aku pengen urip maneh. Iya mbah, semoga Allah mengampuni mbah. Aku pengen bersucut, aku rak sempat bersucut. Iya mbah, ibadahnya tidak ada. Tapi terakhir aja. Kumpulin ya mbak, itu akan di sini ya mbak, kita juga doain semua ya mbak. Semoga Allah ngampuni ya mbak. Di sini kebunnya. Nah, apa sikile kok mengkeret? Badannya apa kok ditempel? Kenapa mbak, kok kakinya mengkeret mbak? Asapku pak. Iya, sebabnya apa mbak? Aku sengaja mengisar. Terus apa lagi mbak? Berjalan terus pak. Aku sengaja mengisar. Lo rendah-rendah itu dihina. Seakan-akan gak suka dengan orang yang rendah. Cicik lah kasarannya, bukan selevel lah. Milih-milih. Tadi nek uang suka masih nyebeli aku kalian ke kancan. Tapi nek wongi masih awet kaya apa nek wongi gak duwe tak eje. Pelit juga ya mbak. Aku cedil tanganku delok ana. Aku rak tau ngei saiki tanganku ya, dipelendangke. Aku ini gini. Tangannya gak iso gini. Gak iso. Ya panjang, memanjang gini. Aku karena pelit itu. Pelit saiki dikei contoh karo Gusti Allah. Oh, iku tune tangane iku dawa-dawa iku ngei sedekah ning sekitarmu. Ora kowe iso mangan pitik, iso mangan apa-apa. Tapi tetangga kanan kirimu mung entuk ambune tok. Aku biyen sengaja masak enak. Ben tanggoku do ngerti aku iki ana duit. Ambone tok aku goreng daging karo iwak. Tapi gak ono sing tak kei siji. Aku butuhne yo rasane kok, Mbak. Aku pelit. Aku duwe apa-apa tak umpetke dhewe. Gak ikhlas rasane nek pangananku dipangan wong liya mas yo. Keluargaku dhewe yo tak pilih-pilih. Iya, Mbak. Aku termasuk yang dia gitu lah. Iya, aku gak tau tak kayak iya. Iya mbak, aku malah dilarang makan. Gak oleh dicikok tanpa izinku. Tanganku dobo saiki. Tapi aku sok mati. Iya, sile gontong-gontong-gone. Kok tak cukup, tadi aku cedil ning cukupan. Aku tangane tuwa tenan tuh, aku pengampunane angel soale aku golongan wong kikir padahal sedekahiku luar biasa. Kowe engko nek mati yo, nek sedekahmu akeh yo nduk yo. Luar biasa, dadi apa sing metuke pas urip iku bakal do nulung kowe pas mati. Lah aku gak tau ngeki yo gak ono sing jedhul siji pun. Gak ono sing nulung aku. Makanya aku pengen urip, pengen bersujud, pengen bersedekah, beribadah. Aku sikile wis diteko iseng ngene iki bentuk aneh. Aduh, ngerti ngono ben aku ora ngrendahke uang ya. Ya
Iya, aku sifatnya pancen. Iku gra jalan ta, Mbak? Enggak, iki aku ngidek-ngidek, ngerti ngidek apa? Kaya lombok ngono tapi pedes ning sikilku ana jarume juga. Dadi wis perih isih. Kulo wong lek ngerti. Wis yo. Wis yo tantas yo, Bu. Tolong aku sedekahke aku tenan aku sedekah sae. Aku jaluk ngapura nek aku pelit ben kowe men jaluk pangan. Ngapura. Aduh. Aduh ya. Kok yang dipanggil ada yang agak bener gak sih? Ada. Oh, habis ini. Habis ini yang Pulau Timah. Yang Pulau Timah yang siapa yang baik saja deh yang dipanggil. Wah, sampai keringetan. Iya, pedes deh. Perih, pedes. Itu berarti memang jodoh ya. Itu sama pasangan tadi kan seji ngegem. Iya, iya. Jodoh cerminan diri, benar. Cocok. Saya juga ngegem ya, cetek. Kadar-kadar aku itu lagi penarikan ya. Anu, ini Rosi sana merasakan semua. Jalan ini mau keluarga katarnya itu sih melawan anu. Maitu. Ngelawan anu. Lu padahal dia lu mau ngerasa anu. Tapi kayak perasaan aku doang masa ya bener kok di kuno anu. Eh, kalau kamu ambil makanan gak boleh, Sam. Iya, jadi misalnya ada apa keripik atau apa ya. Iya jadi juga ini gawe tamu. Padahal ada tamu yang enggak disurapi. Oh alah. Ambil satu ya kamu. Oh alah beli tembak. Kalau ayam dikasih yang kecil-kecil. Oh yang kecil. Eh, cilian dulu biar yuk. Cilian dulu biar yuk. Gak keimangan aku nombaku yang ngono. Lek putune sing disenengi ngono kok ngateke di sore ngene teke di dhuwure piring katine kok piring iwak di sore yo duruki lho ora iwak iku di sore ngene Pak mangane ditompo dadi di dhuwure piring ngene di sore iku iwak duruki gitu ya duruki piringnya itu kalau yang cucu kesayangan yo tapi kan bukan kesayangan semua dikasih mek gede cilike iku lho oh gede cilike beda oh alah ini sak suwir dok. Iya, itu aja kayaknya diliatin terus. Jadi kalau saya tuh lucu ya, saya tuh makan ya. Dia tuh ngeliatin gitu, soalnya saya tuh kayak gini. Oh biar nggak dilihat. Iya, dia tuh soalnya gini. Itu baru. Oh alah. Kenangannya tuh buaya sama. Sampai jaluk ngapurung biar harus beli. Itu malah tak goda gitu loh, tambah piringnya tak warna. Dia mati bingung kok kalau nasi nulung deh. Lah sedekah heaven. Siapa? Ini Mbak dari Bapak. Oke. Okay. Perempuan ya? Berdoa ya. Nah. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Aku sana. Kenapa? Aduh. Kenapa, Mbak? Kenapa pacarnya loh, Mbak? Menungso ya, iki ya. Iya. Aduh, tolongan aku. Apa, Mbak? Kenapa, Mbak? Aduh, lara dijojo-jojo aku. Sing dijojo apane, Mbak? Aduh, aku tuh ngomong. Lho, lah iya kan kepengin lho. Aduh, wetengku karo kemaluanku. Dijojo lah enak kemaluane, Mbak. Goblok e goblok. Oke, gak kuyan aku njaluk tulung. Iki iki putu. Eh, menungso ada krungu aku, biasanya menungso gak krungu aku tulungan aku, dongake aku. Lah iki putune, Mbak. Putune sapa kowe? Putune sampe. Aduh. Mbak. Sopo kowe? Putune sampean. Putuku sopo? Gak ngerti wis lali lho penting. Wis sopo wae kowe aku mau kowe jaluk tulung. Anak Mbok. Anak gak ngerti. Gak ngerti. Jaluk tulung kowe kalau sopo. Sujud to karo Gusti Allah. Ya. Jaluk ampunan ku aku. Ya Mbok. Ya. Jaluk ampunan. Sedekah kayak aku almuluk kowe aku gak tau mau cokwe jeble kowe ape kowe. Aku gak tau maca almuluk. Almuluk apa? Nek wong wis mati kuwi sing bakal nulung. Aku gelong apa aku gak maca almuluk. Malah aku mau munah-munih saiki aku munah-munih coba. Duh.
Opie, cuh, krungu ora kowe ora ana suarane. Krungu, Mbak. Aku lara tenan iki, ya Allah malaikat, kok bentukane hoi, 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 hoi. Iki kenapa Mbak wetengi, Mbak? Aku wis mel dukune sik di siksa karo malaikat. Lah kenapa kok iso disiksa ngene, Mbak? Karena kereksa aku lho. Lah iso perbuatan opo kok iso disiksa ngene, Mbak? Aku. Peruntune anak. Oh. Sina. Bacange akeh. Oh. Jangan bacange piro, Mak? Wah, 10 apa lagi? Oh, jaman biar aku subur, jangan cek aku subur. Oh, Pak RT, Mbak. Pak RT. Duh, malaikat, masuk gak bosen nyiksa aku tuh. Masuk gak bosen. Nyiksa yang dia lo hake dosa nih, aku mau ngini tuh. Duh, nek, orang pengen uang wedok zina, ki uang lanang rasa kayak imanuk saja nih. Aku kan gak dosa dari sini. Gak mau tau nih, Mbak. Gara-gara mana emang lanang. Kayak indok kita orang sama nuwe bae. Wonten dok kita. Oh, makane ulane iki gak usah godho-godho aku kok godho malah aku. Tolong ana. Iya, Mbak. Tolong ana. Iya, tolong ana. Nggih, Mbak. Kidungan. Oh, tanganku terisiku ucul kabeh. Ucul kabeh karo-karo sok ngus-ngus ana. Oh. Kowe kok mandang wae ya. Mandang foto kowe ya. Wis sampe diceritani sik. Oh wis aku njaluk tulung pokoke. Almulu. Oke apa tenanan kowe almulu? Aku perlu kowe. Aduh. Ceting ah. Wis dulu. Ceting dulu galak lagi mana? Enggak tahu, kalau sama saya sih enggak ya. Oh, kok ini karo wong lanang ya? Kelas 3 meninggal. Oh, udah tua kan meninggalnya tuh. Dan itu sudah bungkuk ini. Bungkuk. Loman nom-noman ini, Mbak. Iya. Wonge matine tuwa nemen ya. Iya. Wong ajene duwe. Ada pegangannya. Pegangane kok awet nom. Suamine yang suami ke berapa ini? Enggak tahu. Sudah ketemunya ini meninggalnya tahun 86 ya. Oh, masih suami... masih iki wis pokoke ingin berbuat baik ya sedekah wis anu wis. Heeh. Wis pokoke mbah-mbah iki gak tahu lah. Ceritane mengene gak tahu cerita. Wis. Lapu ini gak punya anak, mbah iso ngruntur ke anak. Siapa tahu nih ditarik nanti kamu bisa itu ya. Lah iya. Tangan loro ben cepet. Ya Allah, kok ya bodoh kabeh tangan. Assalamualaikum, Mbah. Mbah Gus. Mbah. Ini baik mungker. Mbah Gus. Mbah Gus. Putumu, Mbah. Mbah diputuli, Mbah. Ya tambah melungker, tambah melungker. Bisa ngomong apa enggak? Putumu, Mbah. Aduh, tuh sukanya. Aku langker. Ya apa ya, Jess? Ya apa? Kurangi biar kak. Kalau kelangopan. Bisa yuk. Bisa lehernya Rosi kok ikat bu, tangannya gak bisa gerak. Apa nih kak ikat? Leher sama tangannya gak bisa gerak. Iya. Aduh. Kresek dong. Kresek. Kanggo to. Kresek. Kresek.
Wes kening sih. Wes kening sih. Baru lulus SMA. Itu bagiannya berkah. Baru lulus SMA.
mamamu SMA. Udah semua. Mamamu lulus SMA. Lulus SMP. Lebih muda dari mamamu. Kamu ikut ini ya. Beneran dulu sekolah. Iya, coba liatin lu. Masih SMP. Besok pakai seragam merah putih. SMP. SMP itu biru. Biru. Oh iya iya. SD merah putih. Pengen bapak juga. Oh ini bapak ini, bapak SMA sing apa metengi. Iya. Ini bapak ya. Ini bapak ya. Iya, ya, ini bapakmu SMA ini. Badannya masih tua. Wah, ini lagi tabung ini dulu. Pak, pripun Pak? Lulus SD 8 tahun ini. Iya, lulus SD 8 tahun soalnya. Ngedok. Aku mau bapak ibu yang benar. Nah ini benar sekali sudah. Nanti ini Mama Ning nyayangi kamu. Mau apa enggak? Oh, daripada badannya ini sudah tua. Sudah tua bungkuk. Bungkuk tua ngentutan. Aku pengen punya bapak tapi kakak ini enggak punya pacar juga. Walah. Lah ini kamu punya ya. Punya lah ini yang menghamili. Heeh. Ini yang menghamili. Lihat. Ya? Iya kan? Iya. Mau enggak? Ya, ayo tak cium dulu sayang. Sayang sekali. Jangan dibuang. Enggak. Namanya siapa namamu? Namanya Cicu. Oh, Cancu. Cicu. Oh, Cicu. Ya sudah masukkan Cicu. Botol Mas Anton. Cicu. Namanya Cicu. Cicu. Sudah ya Cicu. Sama Mama Ning ya. Iya. Halo. Papa. Ah, iya, nanti buku sama mama apa sama papa? Sama dua-dua. Oh, iya. Oh, iya. Di tengah ya. Iya. Sudah ya? Iya. Cicu. 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 Cantiknya Bu. Asik. Oke, bentar. Aduh, aduh, ini gini, badan. Iya biar di muka. Aduh, yang diri lebih yakin tuh, Pak. Ayuh, yuk, yuk. Ya. Enak-enak mata, Bu. Enak mata, Bu. Ini apa siapa kamu yang awas pergi? Bukan. Kotor. Lutik. Bensin nonai. Bensin. Coba. Cidu. Reng. Bertamat begini. Purnya perih sekali bu. Ini mau tajam. Duduk apa bu? Iya tunggu dulu, ini udah menang guys. Aduh, gak karuan bu. Aduh, aduh, saya mau melahirkan malam ini bu ya. Aduh, sakit bu.
Ayo. Terus. Aduh, bisa coba. Enggak apa-apa cukup tapi satu enggak usah rosok. Cukup. Cukup tam, saya tam, saya tam. Anu, apa lagi? Terus ya, saya nak kahwin tu beliau. Awas ya. Lagi tam. Dukur tam, kenapa? Aku gak konsentrasi kebatuk anu. Apa? Aku membantu. Itu anakku ini. Ini bagianku, Guys. Ndi? Bagian sapa? Lah aku ketemu anakku. Yo. Tak ini titik lho. Sudah aku berhasil membuat dia biar tidak makan. Kamu mana mau ngobrak-ngabrik perutnya? Iya. Biarkan dia biar tidak makan yang satu. Kurangnya kalah ya? Mau nak patah? Hari tadi dia tidak makan sama sekali. Tadi? Diet. Gak aja, dia gak dimakan. Ya itu aku sudah berhasil makan. Memang ngobrak-ngabrik. Loh, ya maaf ya. Maafkan. Sumpah di sepuluh. Atau kecepet. Ada. Cengkel lagi. Ini siapa ini? Enggak apa-apa. Cengkel lagi. Cengkel. Enggak cengkel. Enggak cengkel.
cek. Mau di sini. Ayo ayo cek. Mana kau tak jual saya? Diam diam. Disemur. Jengkelnya disemur. Aduh. Oh, mending nyemur anu iki wena. Jengkel. Jengkol. Jengkol. Aduh. Hei. Kene pesker aku njok pesker. Aduh. Aduh. Aduh, sakit, Bu. Langsung ning pasar. Ya, besok teko. Besok ya, teko lagi ya. Besok dugi. Yang mana? Terus itu udah berapa minggu tuh kalau makan gak enak. Lah makanya ini tak ambili, itu kesempatan bagi kuning saya tadi tak udah-udah karena di sini dipasangi kayak pisau, kayak pecahan beling, kayak gitu-gitu. Iya sih. Sekarang enak apa enggak? Lebih enak dari yang tadi tapi masih perih. Perih tinggal anu, tinggal jahit kuning sih. Jahit ya. Dilek ya? Iya. Oh, dipasangi beling, panu. Dipasangi itu. Aduh, iya pelan dong. Wes, memang tuh. Coba rasakan. Nah, enak, Bu. Enak-enak. Tinggal lehernya berarti, Bu. Leher apa? Kecirit. Oh, kecirit tak suka. Jadi kalau buat menafas, buat nelen tuh kayak enggak langsung. Telan, oke. Okay. Malah balik ke hidung lagi. Oh, malah jadi kayak itu. Sisi, tunggu dulu tak suwe ya. Putul-putul. Aduh. Itu sebetulnya di ibadahnya Rosi itu ada yang tidak sangat setuju ya, untuk ya, carane penarikan ini ya. Karena banyak orang tobat gara-gara aku ke dilabraki anggar benginya satan. Aduh dilabraki yuk carane harus berhenti sampai aku duwe kepikiran itu waduh ngulik Rosi terbawa terus Rosi wis gak dadi mediator. Banyak sih mediator banyak sih ngono. Terus kon enggak sama setiap ya, orang. Iso moco tapi enggak iso menyesuaikan ngono ku akeh. Nah, sampe duwe pikiran ngono karena Rosi itu dimasuki ya apa caranya? Gitu. Ini kurang berapa ini? Situ. Kurang satu tok. Awakmu mari ngono.
kene gas coba ndasmu digarak cukup gas. Iya, gas. Ndasmu dicukup gas. Ini gas. Ndasmu dicukup gas. Wis gas. Beneran iki, ayo kene gas. Ayo gas. Wis aja aja sedih. Ayo gas. Aja mangkel lagi yo. Mboten. Ayo, aja pura-pura. Aja pura-pura gas. Ayo gas, gas. Loskan gas. Ancene pendang. Ding. Cinta itu menutup semuanya. Pancene benda. Jadi dosa jariahnya enggak ada. Tapi ada malah parah. Parah kan anu zaman dulu. Sebentar sakit di titik disuwukno. Disuwukno. Heeh. Ono atene karpete nandi ditakokno. Aku leleng. Secili ono ku. Mbakku anu, mbakku mesti mbakku. Mbak Merta itu putune katene nandi ngono ngono aja budal dhisik tak ombeni jenenge wis biar slamet ya Bu. Oh wis iso mene-mene iku ora tau dikumbah ora ora dijokno ndukuri lemari ngono mek dilapi ngene tok dikum ngono kon ngombe yo gobloke kok ya kelengen ada rasa besi-besinya iya padha ngono tapi pernah disuwuk sama mbak yang ini tadi yang terakhir ini iya tapi saya enggak mau lagi karena di semprot ini kan, bubuk gitu kan ya. Jadi aku enggak mau gitu. Iya, pian. Disuruh situ mesti lari guys. Oh, pian. Zaman kecil aku masih TK itu. Kater. Ya, itu dia. Ya. Oh, alah. Makanya saya dulu diajak salat guys, lari guys enggak mau. Sama pian yo. Iya. Lucu ya. Iya. Sakit lah dikai dunia Mbak. Iya, lari. Heeh. Malah pian aku sih anu mbakku. Pokoke katene aku anak putune loro ngono ku. Dilapno apa ne mbae mangke ta anune ngono diraupno. Oh ala. Biar apa Bu? Jombo. Enggak sawanen. Biar enggak sawanen dia. Iya, zaman biyen katene gitu enggak sawanen gitu. Oh ala. Itu bayi-bayi biyen gitu enggak sawanen gitu. Kabeh. Dikai bau embah nih. Sedep itu ya. Sedap. Zaman biyen no. Sekarang enggak ada ya? Katoke bab ibuke dia maneman geraup lek lunga. Iya. Dirapi katoke makne. Cuma kan saiki jus katok. Jus katok. Jus dari katok. Assalamualaikum, Mbak. Putune, Mbak. Putune, Mbak. Aku kenal. Putune sama, Mbak. Jangan kan kowe sapa aku kangen nih. Aku gak ngerti sapa aku. Aku kok dadi goblok koyo ngene model. Lah kenapa, Mbak? Semuanya ditutup ini. Aku goblok. Hei, pian pinter keminter. Aku goblok tapi nesunan. Kan dulu hidupnya nyewantai. Pokoknya kerja, punya uang, besoknya enggak mau kerja. Ya benak ngono kuwi ngopo kerja terus. Nang kono sik rokokan bareng, Mbah. Oh, tak kira tau tak anggo saiki aku goblok. Jadi Pak ini hidup nyantai di teras ngopi ya sampe. Nanti kalau tanggung jawab. Baru kerja lagi gitu modelnya. Ya kan urip mung entek ke duwe. Oh. Tapi aku jadi elek ngono iku. Urip kok pantas ngono iku. Lah tangane iki nek apa, Mbak? Aku ndek cekelan. Pejuang. Kok pejuang? Oh, aku ndek cekelan. Cekelan apa, Mbak? Ya aku pengen kerjane selangkah entuk hasilnya berlangkah-langkah ngono lho mudeng ora. Aku ki wegah payah wong. Kerjane titik tapi koyone kudu akeh. Kerjane dhisik tapi hasilnya kudu akeh. Apa kerjane sithik tapi wong liya namatke iki wah bekerja keras kono lho. Masih aku ungkang-ungkang aku ben kaya bos. Sedangkan aku ana kerjane.
Aku selain goblok becek sebelah saya. Lah kenapa itu, Mbak? Becek sebelah yang ini. Yo, gak mau tahu dengan orang lain. Ngopo kok sing kiri sing ditutup ya? Kenapa? Aku selama urip mung delok sing enak-enak. Mung pengen sing enak-enak. Nek ana sing susah, jangankan ngurusi sosai wong dia. Kayak susah aku dhewe, aku males ngurus kok. Ayo, apa konsepnya? Jangankan nulung kesusahane wong dia. Kayak masalah aku dhewe kowe gak tak urusi kok, aku ndak takon menyelesaikan masalah orang lain. Jadi pengennya seneng tok nggih, Pak. Ah, dadi iso ya, Pak. Cocok berarti karo sampean uripe dhisik, Pak ya. Ayo ngono makane diasap kene iki. Wicak sebelah tur goblok aku. Otak ya separo. Lha kenapa otak separo? Otak kecil tok sing gedhe aku gak duwe. Ya koro-koro selama urip utake gak dienggo sing bener. Utake kotone dimanfaatke kanggo mikir sing apik. Ku menafsir yang bagus, go zikir. Oh, tapi carane ibadah sedekah, ibadah sedekah. Nek aku utake bicarane kerja sithik nganggure akeh. Tapi selama nganggur aku iso madang karo ngerokok. Oh, nek ngerokok sih gak diazab, wong ngerokok gak dosa. Cuman ya santai-santai ku iku. Terus aku ndek cekelan ngene tetep kerja kok. Saiki kok aku entuk azabe. Kecuali nek aku ndek cekelan ben aku ra kerja akeh duwite. Lah aku wis gelem kerja kok iki iso melu aku tekan mati. Ya ra gunane berarti. Ha ono gunane. Kayak aku gak iso ngecol kene iki. Iki kaya ngono. Seruling bentuke. Iki kaya linggis. Abot. Sing iki kok seruling tapi rada ringan. Sing iki abot makane gak iso ngangkat aku. Lah iku apa, Mbak? Sing kiri, Mbak. Iki linggis gede. Abot. Iki serulinge yo. Gak pati yo gede, gak ringan banget tapi yo kroso. Iki tangan kiriku aku gak iso ngangkat. Tolong ana aku. Bukan salahku menjadi makhluk yang santai. Aku nek gak nolong wong liya ya tutup salahku. Kok aku le digawe picek. Ora mung trimo goblok picek tapi dasku mengleng. Tapi kok kenapa, Mbak? Ya padha wae. Tidak menghiraukan apa. Tidak menanggapi kesusahan orang lain. Aku masih ada jatuh tangguh jajan aku. Iya. Kenggo aku pas-pas aku nek iso bicarane nganggure dawa. Kerja rong dina nek perlu nganggure sesasi. Tak cak-cakke duwite. Sing kerja bojone sampean, Mbak? Iya, sing kerja bojoku. Ngono kok kon aku nulungi wong liya kon sedekah. Ya dek sekondi. Wong bojoku gelem kerja ya gak apa-apa. Sing seneng kerja ben kerja, sing ora kaya aku ya ben leren. Oh, prinsipku ngono sik nek kerja. Iku kowe nang, Mbak. Sing memandang gawe ya, tapi aku diazab. Lah sampean dhisik jare omahe kemalingan sing ngubur sing wedok, Mbak. Sampean tambah wedi, Mbak. Aku wedi kok le. Aku mending santai-santai ngopo ngubur maling. Mending aku turu maneh apa tak rokokan. Ben bojoku sik mumet. Bojoku sik ngoyak malah aku santai rokokan. Ya tetep rokok temenku. Tepat rokok kancaku. Ya, bojoku nanti wis mati ya. Wis mati, Mbak. Wis mati, wis gak apa-apa lah. Ya wis takdire mati kok. Ngapun tak dibahas ya. Ini gak tau ketemu, Mbak. Sapa? Taman itu. Ya gak ketemu, aku gak kenal kok. Kayak kue masih ngaku. Apa adikku aku ya kau percaya wae. Aku gak ngerti sapa-sapa. Wong mati ku gak ngerti sapa-sapa. Ngopo aku ndak tak kon ngerti sapa-sapa pas urip aku ya ora pengen ngerti urusane wong liya kok. Wong liya jerik-jerik lho aku pura-pura ora ngerti. Sementing santai, Mas. Sing penting santai rokokan wis namat ke awan keindahan alam ngene iki wis tenang. Nek kerja sumpek aku. Kerja ki beban. Kerja ki ngesel-ngesel deh. Tapi yo salah. Jebule ngene pasan mati aku kelingan deh. Justru urip iku kerja nganti kesel, kerja nganti sengsara. Kerja sekuat tenaga banting tulang, golek sedekah nggo awakmu dhewe. Justru kowe iki urip iku tujuane iki ya kon nggo ibadah,
ora ana urip santai-santai. Nek uripmu santai-santai, matimu sengsara. Nek uripmu go ibadah, matimu iso santai-santai. Salah aku jiko santene kekasihan. Salah aku ning kono. Saiki aku susah payah. Susah payah aku saiki malah kon kerja karo dukun. Wadahal aku males kerja malah dikon kerja. Gak iso gak ngono, ingone ngan dukun sing luwih dhuwur saka aku. Aku sok didak gegerku nek aku ora kerja. Ngerti ngono aku milih santene mburi wae ya. Kok diwalik ndiki? Ya tak kira kene urip gak nyakiti uwong, gak melu urusane uwong ki bakal entuk swarga. Entuke malah menclek kabeh iki. Gak ono swarga blas wong ditampa bumi ya ora. Wong aku gak ngibadah, ayo. Ora wayahe azan wayahe ngono kae. Lha wong santai ngono dhisik pas mati ini ditakoni malaikat apa, Mbak? Ah, gak iso jawab apa-apa aku. Saking santaine, Mbak. Siapa Tuhanmu aku ya? Sopo ya? Aku santai tambah digebuki. Aku blas gak muni ampun sama sekali. Ya santai. Gak iso ngomong. Lambeku kaya terkunci, otakku terkunci. Saiki ya, aku nih dilebokin yang awai uang. Uang ini wis goblok, maido nesunan ngono iki. Waduh sifatku saiki. Ya, tur gak kelem kerja nih tak lebone. Iki sapa bocah iki nih tak lebone yang ini bentukane. Tapi aku nih mlebu ning jero gak. Paling mung garai emosi, garai males ngono. Berhubung aku ngarep dhewe ya sesuai bentukku ngene iki. Bentuknya picek kan? Iya. Lagi setan itu. Kok setan dong? Wali. Aku ki menungso dia. Kendeng menungso setan. Amuter. Langsung cetoy lek umur setan ngene iki. Aku biyen menungso sing wis mati. Ya iku lak biyen to, Mbak. Ayo. Aku yo almarhum jenenge Mbak Setan. Kok langsung cetoy lek umur nek setan niku. Aku krungu masih aku picek sebelah aku krungu lho. Krungu aku. Mbak. Apa sing alus ngomong. Langsung setane cetok. Oh iya, sorry ya Mbak. Iya, aku almarhum. Iya, almarhum baik. Iya. Lek dimasuk no. Iki kan kena dukun, lek dimasuk ke badan orang. Yo mempengaruhi sifatnya. Orangnya yo tidak gini, ini kan di depan. Biasanya di dalam, di tengah-tengah. Itu pun di tempatnya di mana? Bisa di otak, bisa di dada. Aku ning otak biasane. Lek di otak emosian. Emosian ben keset kerja. Emosian kan kekeng ngene iki. Pengene wis santai. Wis ta. Wis Mbak. Mbak nggih. Sepurane ya Mbak terus. Aku setane Mbak. Isa ana putuku iki, mbamu durake setan. Wis picek meng slek isa dihina ngene. Oh, iki azabku gara-gara ngongkon bojoku kerja terus ya. Iya. Cuma tak kira nyekel rokok, Mbak. Kok nyekel rokok? Nyekel rokok. Iki kaya serule. Bisa kan gandang rutan, Mbak. Enggak, emang. Ya, nek nenggon dunia kok serule. Aku mbien santai roh bojoku nyepel. Saiki malah dihina wedoan ya. Ini ke setan aku. Langsung cetok. Langsung cetok. Ngonten gak? Ngonten kejua, Mbak? Oh. Ngonten itu. Aku ya kesel ini. Tapi gak ono pilihan. Emang ayo santai wis diazab kene meh piye men. Aku tetep percaya suatu saat Gusti Allah manggil aku. Yo muslimin muslimat sing tak ampuni munggah. Sapa ngerti aku kato to. Ya buktine kaya saiki iki. Aku santai iso ketemu putuku. Yo wis ganteng ya. Kaya aku ganteng nemen. Aku biyen yo ngene iki. Bedane kowe putih aku ireng ngono. Bedane kowe tok ya. Wis Mbak, tolong aku. Ya Mbak. Kita tunggu Mbak. Tapi carane ben aku diampuni ya Le ya. Ya. Carane golek ana dhewe aku gak iso mikir. Gak ngerti malahan. Gak ngerti carane aku ben diampuni. Gak ngerti blas ya. Nek carane rokokan gak ngerti aku. Iki ya lali Mbak. Gak lali. Aku pengen ngerokok ana ngerokok ya. Dulu memang seneng ini. Ya. Pahit lambeku nek gak rokok. Oh iya, padha, Mbak. Sampai disreni bojoku rokok. Padha, Mbak. Daripada ngrungokke suarane bojoku alung rokok. Aku
daripada nyium lambene bojoku mending nyium rokok. Ayo. Luwih manis. Di bojoku sampe kok jumbu-jumbu lho ya, Mbak. Eh, ngomong aku. Rene. Kok jujur lho. Lah apa ngerokok sing akeh rokok iku gak ana asape, gak ana. Kalau nak, mung aku diasap gara-gara kakarin ngerokok, gak ngereken bojoku kowe lho. Los. Makane nek ngerokok karo ngelus-ngelus bojone ya, ben gak kena azab. Nggih, Mbak. Tolong cepet yo. Nggih, Mbak. Lah kene. Nggih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok keter ngene sih, Mbak? Mancing ket mau kok gak weruh, aku wis elek isih mau hina. Ninjo ngono ta. Iki ki cokelanku piye? Sing iki rada enteng, sing kiwa iki abot, makane aku gak iso ngangkat. Walah. Gak iso, Nduk. Ngapunten ya, Mbak. Iya, tolongan aku. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Terlalu santai. Eh, santai. Santai pole. Saya ini kaya begini. Aduh, mungkin ana wong tangga pandu anteng. Tangga kepleset ya wis ra pegari tangi dhewe.